Oke, teman-teman, sebelum pulang ke Jakarta, teman-teman pendukung saya ini kita dikasih hadiah sama Bunda Sur ya. Bunda Sur dari Kota Bukamarak, sebuah durian super Kebabangka dan Cumasi atau Namlung dari kebunnya. Bisa aja dia pasti kita untuk dia unboxing. Ya, sebelum unboxing jangan lupa like, subscribe dan bagikan vlog ini ke teman-teman dari mana lainnya. Oke? Bila perlu nyalakan notifikasi loncengnya biar Anda segera mendapat info durian Bangka dengan akurat. Oke, okay, langsung ya. Ayo sampai lagi. Ini durian kemarin kita pergi ke kebunnya, kebun Pak Nasur. Ya. Usia durian ini baru berbuah yang kedua kali. Dan kita mau unboxing dan kita lihat bagaimana kualitas, sensasi, bentuk dan rasanya. Begitu nyampe jatuh ini. Iya, begitu. Mas jatuhan kemarin. Ya. Kemarin ya ini ya. Rezeki kan itu. Ini yang di unboxing dulu super tembaga Bangka. Ini Namlung. Masih agak keras ya. Ini masih bagus untuk pil gitu. Wah, ini nih. Waru. Lembut sih. Ya. Biasa warnanya lebih dari ini. Ini pas nih. Sekarang pas benar sih. Kalau lagi deh. Oke, yang parah ini. Memang kecil banget. Lumayan banyak warnanya, biasa merah banget dia ya, terang cuma siji ini dua hiji nih sama loro. Nah itu, belajar ya, hati-hati, tajam itu. Wah gampang pokoknya, enak ini. Wih, berhasil. Wih ini, buset. Wih lembutnya, creamy-nya. Wih. Saya dua nih. Saya numpang narsis dulu. Wih. Super tembaga Bangka, cuma sih Namlung. Mantap. Nanti Pak Dokter Asya aja yang kalinya kalinya karena ya, saya udah angkat tangan. Satu ini belum nih ini. Ayo. Mampu coba satu. Ayo nih. Ayo kok. Satu aja jalan ini coba ini khusus gratis order Pak Nasur nih. Pasti makan nih. Ayo. Satu. Ya. Ada yang iya. Yang kecil, Bos. Maka yang kecil aja ada Pak. Biji kecil lah ini. Nah, ini lah kompak kan. Ini kok, kalau ini. Ini yang ini. Ini yang ini. Ya. Ini yang ini. Ini gede. Udah jangan kok makan kok. Ini. Gede. Tanpa biji. Tunggu, enggak ada biji kok, kecil. Ini kok, aku pegang aja lah. Kok ini kok, dikok, jangan kok. Kita belum makan yang enak ini. Ini coba. Ini coba ini. Ya. Lengket, manis. Seafood. Ya. Coba. Nah, ini baru. Nah, itu baru coba kan. Inilah dia. Iya. Ya. Beda. Beda kan? Iya. Ini udah sempurna nih. Nah, ini kemarin. Iya, ini yang bakal susu pas. Iya. Ya. Begini udah kelihatan tuh. Beda dong. Kasih helm. Kalau monyet begitu kok. Ini biji. Ini nih. Biji super tembaga Bangka. Nah, ini. Udah. Itu biji. Amen. Sekarang kita coba ini. Nah ini. Namlung. Ini, lambungnya ini, ayo. Nih.
Wah, bikin. Wow. Ayo, kasih tuh suruh nih. Kalau orang Jakarta bilang pahitnya tendang, kalau orang Bangka bilang pahitnya neraja. Pahit lengket. Nah, lengket kan, bukan? Mantap. Alkohol sedikit adalah alkohol. Alkohol ada. Nah, kan? Ini udah dapat nih. Nah, aduh. Ini yang inilah kita. Ya. Ini pas yang kebut tuh punya rasa ya, berbeda. Berarti iya. Mantap. Iya, iya. Paham itu berbeda mereka. Karena kan punya pupuk masing-masing. Gimana? Sempurna kan? Ya, ini ya. Ya, ini ya. Mas, itu ya. Mas yang punya kebut punya mereka sendiri. Jadi mereka punya standar sendiri. Ini cukup. Ini. Udah lembek. Udah lembek kan? Kalau udah lembek, rasanya udah rendah kan? Iya. Pahitnya udah rendah. Pokoknya itu udah ini. Udah keluar. Udah keluar kan? Ini kalau makan dua ini. Hangat badan udah. Kok? Jadi ya? Coba tiga. Kayak Siti lah, Siti lah. Iya, pusing. Kalau ini pusing ini. Masih ini kan? Iya. Ini bikin pusing loh kan? Iya. Kebanyakan. Gimana Jam? Bagaimana pendapatnya? Mantap. Bagaimana pendapatnya kok? Ini dari Pontianak. Ya, seru ya. Itulah. Dengan durian kita bisa bersahabat ya. Yang enggak kenal jadi kenal seperti saudara sendiri. Ya enggak, Jong? Benar. Ya, benar. Hebat itulah. Saya durian di media sosial. Ini hari terakhir saya memberikan kesan dan pesan. Kesan saya Bakam itu sangat luar biasa. Termasuk durian di sini banyak macam durian, bahkan durian kampungnya tidak kalah dengan super tembaga dan kampung. Bahkan warnanya ada yang tampilannya jauh lebih menarik dan lebih enak. Cuma kita butuh waktu untuk masuk hutan, naik gunung, turun bukit, itu saja. Dan pesan saya agar ini sosok seperti beliau lah yang banyak berperan untuk memberikan informasi tentang durian Bangka, khususnya Bangka Barat. Tanpa beliau, kita juga tidak akan tahu apa dan bagaimana durian Bangka, durian khususnya. Berkat beliau lah kita dapatkan informasi. Dan pesan kita bahwa seluruh masyarakat Bangka, stakeholder terkait, dan sosok seperti beliau ini agar lebih banyak membantu memberikan support dorongan agar durian Bangka jauh dapat lebih dikenalkan dan dikembangkan, terutama untuk membantu ekonomi masyarakat Bangka, terutama petaninya. Bangka Barat durian top, enak. Makasih yang sensinya, makasih banyak ya. Betul banyak. Teman-teman dari mana seluruh Indonesia, jangan lupa support channel ini biar makin berkembang. Terutama masyarakat Bangka Belitung. Ya, jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Ketemu lagi di vlog berikutnya.